ketemu lagi dengan Rifan. Kita kali ini jalan-jalan di daerah Depok, di mana di saat ini kita lagi ada di akan meliput sebuah acara yang cukup terkenal di Depok, sebuah event komputer. Mereka menyebutnya Computex Depok tahun 2015 ini, dan kebetulan fans turut serta di dalamnya. Nanti kita akan lihat apa aja yang ada di Computex Depok 2015 ini. Langsung aja deh, yuk kita masuk ke dalam. Display unit yang pertama di booth Senom adalah Senom Siva. Di sini PMS memberikan promo yang cukup menarik, di mana kamu bisa mendapatkan cashback atau kamu bisa memilih opsi upgrade storage ke SSD dengan tambahan free M.SATA SSD. Begitupun dengan promo Senom Phoenix yang juga kami display di sini, kamu juga bisa mendapatkan cashback hingga 1 juta, atau jika kamu tidak berminat dengan cashback, kamu bisa mendapatkan sebuah free M.SATA SSD 128GB. Untuk produk Lenovo, kami juga mendisplay sebuah Lenovo Y410 yang sudah mengadopsi dual GT755M. Tak ketinggalan, untuk Asus, kami mendisplay G551 yang sudah mengadopsi GTX860M yang berarsitektur Maxwell. Kami juga mendisplay produk-produk mainstream seperti HP 14 yang memiliki spesifikasi mirip dengan sebuah Asus A-series dengan GPU GT740M. Untuk kamu yang terkendal budget, kami juga menyediakan Asus G750FR dengan GTX860M yang dibanderol seharga 16 juta rupiah saja. Peserta yang ikut pada Computex 2015 ini memang didominasi oleh pemain-pemain aksesoris, baik aksesoris notebook maupun aksesoris smartphone. Tapi kami menemukan sebuah vendor dari vendor printer yaitu Epson, di mana dia juga turun untuk mempromosikan sebuah produk multifungsinya yang dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Menurut SPG yang kami temui, di sini Anda juga bisa mendapatkan hadiah langsung berupa t-shirt yang bisa langsung kamu bawa pulang tanpa harus diundi. Booth yang menawarkan banyak notebook bervariasi ini adalah Els Computer. Di sini kamu bisa mendapatkan berbagai penawaran dari notebook mainstream yang tak kalah menarik dari segi harga. Untuk beberapa notebook tertentu, terutama merek Axio, kamu bisa langsung mendapatkan sebuah kemeja batik setiap pembelian notebook di Els Computer. Vendor Axio juga tak ingin ketinggalan. Mereka ikut meramaikan acara Computex Depok 2015 ini dengan memamerkan semua produk-produk andalannya, mulai dari smartphone hingga ke notebook-notebook terbaru mereka. Tentu saja, untuk brand Axio, mereka menawarkan notebook-notebook untuk bekerja dengan harga yang terjangkau. Ya gamers, sekian laporan kita dari jalan-jalan hari ini di daerah Depok, tepatnya di Depok Town Square. Nah, kamu juga tadi udah lihat promo-promo yang ada di Computex Depok 2015. Dan bagi kamu yang memang mau mencari komputer, aksesoris, ataupun yang lainnya, kamu bisa langsung datang ke sini. Jangan lupa mampir ke booth Thanks. Thanks juga sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di liputan-liputan berikutnya. Thanks for watching. Bye.